Oke kawan-kawan, kali ini aku mau nyobain Indonesia versus Australia. Karena kalian tahu sendiri, bentar lagi kita akan menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia nih kawan-kawan. Kalau kemarin kita udah berhasil menahan imbang Arab Saudi di kandangnya, sekarang kita main di kandang sendiri lawan Australia. Jadi pertandingannya nanti nih kawan-kawan ya, itu tanggal 10 September. Yang mau nonton langsung, beli tiket di GBK, nonton langsung. Jadi buat yang nggak beli tiket, nonton di rumah aja. Oke, jadi di sini aku akan simulasikan bagaimana Indonesia versus Australia. Oke, langsung masuk aja ke game. Oke, jadi ini dia pemain-pemain Indonesia-nya nih kawan-kawan. Untuk formasinya ini formasi berapa nih? 3-4-3 kah ini? Ya, 3-4-3 udah cocok sih sebenarnya. Ini emang formasi yang lumayan sering digunakan sama Shin Tae-yong juga ya. Sama satu lagi, tapi lumayan bervariasi sih kalau coach Shin Tae-yong ngasih formasi. Kadang dia 4-3-3. Kadang dia 3-5-2. Gitulah. Cuman kalau kemarin dia 3-5-2 nih kawan-kawan formasinya kemarin waktu lawan Arab Saudi itu, yang kita nahan imbang di kandang Arab Saudi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti di kandang sendiri. Bentar dulu, ini kameranya ketutupan sama pemainnya. Ini ada Rafael Strike juga di depannya ya. Terus ada Orat Mangun. Nah di sini nih, tapi dia nggak botak kawan-kawan ya. Kalau kemarin dia udah botak gitu loh. Ini ada Marcelino juga di Arab Saudi. Kemarin waktu lawan Arab Saudi dia dicadangin. Dia main di babak kedua. Asnawi juga gitu. Nah, ini ada Tom Hai, ada Nathan juga, ada Ferdong, terus Hapner, Itzes sama Rizky Rido. Terus kipernya, aduh mohon maaf nih, kipernya kita ganti nih ya. Kipernya kita ganti dulu nih kawan-kawan ya. Kita ganti ke Pak S dulu, karena yang main aku yakin sih lawan Australia nanti kayaknya pas nih. Ya Martin Pas nih, atau Martin Paes nih yang main nanti. Apa formasinya ini aja kali ya? Formasinya, agak bingung nih lawannya Australia ya. Formasinya bagus siapa nih ya? 3-4-3, udah ini aja kali ya, 3-4-3 nih aja kali ya. Kita bisa pakai ini juga nanti, wingback kan. Kita gunain, aku mau masukin sini di sini. Bentar. Ada Sandy Walls nggak? Sandy Walls, oke. Kanannya, aku sih pinginnya siapa ya? Witan boleh sih ya, Witan. Orat Mangun, oke. Buat informasi lagi nih kawan-kawan ya, udah ada dua pemain naturalisasi lagi nih yang baru aja belum tanda tangan sih kayaknya, cuman baru udah jabat tangan nih Pak Erick Thohir sama dua pemain ini. Dan tadi aku sempat lihat di Instagramnya timnas gitu, dia udah latihan juga. Jadi dua pemain ini tuh Mes Hilger sama Eliano Renders ya. Ini pemain-pemain dari Eredivisie nih kawan-kawan. Liga kasta tertinggi lagi di Belanda. Pemain bagus lagi kita dapet. Jadi kalau si Eliano nih itu adeknya Tinjani Renders nih kawan-kawan, yang pemain AC Milan itu, yang sekarang ngebela Belanda. Nah itu. Kalau Mes Hilger ini udah diincar dari tahun-tahun yang lalu. Nah ini sekarang udah lampu hijau lah, karena udah latihan juga sama timnas gitu. Bentar lagi mungkin untuk lawan Australia nanti kayaknya nggak dibawa ya, karena kan harus tanda tangan dulu, sumpah ini dulu, urus surat dan ya segala macamnya itu ya. Jadi agak lama. Kurasa Oktober mungkin udah ready itu. Nah ini sekarang nih kita ini dulu ya, kita mainin. Oke, ada Patinama juga, Marcelino. Aku bawa Marcelino kalau ini. Oke, Yakub Sayuri. Kita udah punya sini Marcelino. Oh Marcelino camp di sini ya. Oh iya, berarti ya Yakub masih ini. Dimas Derajat, aku mau bawa si Sanata aja ya. Karena kemarin Sanata dibawa cuman gak digantiin si strike-nya di menit-menit terakhir. Sebenarnya si strike waktu lawan Arab Saudi kemarin udah kecapean ya. Ya kelihatannya dia agak loyo waktu di menit-menit terakhir gitu. Dan ini ada Egi juga, Ferrari ganti ini dulu. Patinama, Nadeo, Jordi Amat, Egi. Kayaknya sih ini aja yang aku bawa dulu kali ya. Egi, soalnya aku udah bawa si Yakub Sayuri nih, atau soalnya si Yakub Sayuri ini kawan-kawan ini larinya lumayan kenceng juga. Dia dribbling dia mantap juga. Apa aku bawa Egi Kelok 9 kali ya? Ini fitness dia lumayan sih, kayak pacenya lebih kencengan si Yakub ya. Oke sih. Arhan, apa kita mainin Arhan ya? Apa aku mainin Arhan ya? Arhan mungkin di babak kedua aja kali ya. Tapi ada Asnawi juga gitu.
Nanti lah kita lihat kayak mana ya ke depannya nanti. Yang jelas kita starting pakai kayak gini dulu untuk lawan Australia. Mudah-mudahan jadi, mudah-mudahan kita menang nih ya dengan formasi 3-4-3 ini ala Coach Shin Tae-yong. Oke, amin lah, mudah-mudahan Indonesia bisa menang nih kawan-kawan. Dan mudah-mudahan di video ini juga aku bisa menang lawan Australia. Amin. Ini kita mainnya di kandang sendiri dia, di this GBK. Ini juga modnya itu pakai map GBK juga tuh, Gelora Bung Karno. Jadi ini kawan-kawan, ini benar-benar itu loh. Pemainnya udah, wes gila. Wih, pemain Indonesia. Ini kita mainnya di GBK betulan. Gak tau dah gimana cara orang bikin. Wih, tuh lihat latihnya. Latihnya juga Coach Shin Tae-yong. Ya. Oke. Kaptennya ini. Tom aja kaptennya ya. Oke, ini dia. Pertandingan Indonesia versus Australia. Let's go. Coba aja. Oke, mudah-mudahan ya. Kita main rapi dulu ya. Belakang kita butuh 3 poin ini soalnya. Kita udah nahan imbang Arab Saudi. Mari kita sikat Australia. Oke, santai aja, santai. Gak usah terburu-buru. Alirkan bola. Oke. Gak apa-apa, overload main kita. Gak apa-apa, numpuk gak apa-apa. Lihat. Oke. Witan Sulaiman. Aduh, Witan. Let's go. Witan. Alirkan bola lagi. Tom Haye. Ah, oke. Satu tendangan on target barusan ya yang dilakukan sama Tom Hai, the professor. Dilo. Aduh, tackle ya. Nathan. Hati-hati, Nathan. Kemarin tuh ini juga ya, kartu kuning. Jadi pemain-pemain rata-rata ini waduh. Penyelamatan yang bagus dari Martin pas. Pemain-pemain kita pada main semua harusnya ya di lawan Australia nanti. Si Abner udah balik lagi. Karena kemarin dia kan kena akumulasi kartu. Walaupun banyak pemain Indonesia juga yang kena kartu. Gak banyak sih, kemarin cuma berapa orang. Struik. Struik. Aduh, Struik. Duh, kontrol bolanya. Aduh, marah-marah tuh Coach Shin Tae-yongnya. Mohon maaf ya. Tuh, tendangan Struik. Kemana tuh? Duh, dibiarin doang lagi sama kiper ya. Oke, enggak apa, satu percobaan lagi. Yang penting kita ada percobaan lah. Ini banyak penonton di sini, sekitar 80.000 penonton di GBK tuh. 80.000 apa 60.000? Goodwin. Oke. Ini di sini ada yang pada nonton di GBK enggak nanti? Komen dong di bawah. Oke, hati-hati. Oh! Gagal kita menghalau satu pemain Australia ini, namanya siapa? Duke, kawan-kawan, si Duke. Duh, tandain nanti ya si Duke ini, bikin dia mental down sikit. Jangan sampai dia nyetak gol nanti di GBK. Tuh lihat tuh, semua penonton Indonesia langsung kayak bengong. Ya, elah. Tuh, kemarin tuh kena kartu kuning tuh ada si Verdong, terus ada Ferrari. Sama siapa ya? Sama, gak ada sih, cuma dua dong ya kalau gak salah ya. Martin Paes, walaupun dia pelanggaran blunder gitu, dia gak kena kartu sih. Tapi Verdong kan belum pernah kena kartu dia sebelumnya juga. Jadi kurasa aman ya, masih bisa main ya. A chance to get something going. Oh, here. Weh. And it's on now. Weh, gol dong. What a terrific. Anjir. What? Serius. Hey. Si botak ini ngeri kali mainnya. Salurannya. What? Gila kali, jadi penyelamat dia di sini. Lihat tuh, emang jujur kawan-kawan, realnya juga si Ragnar Orangmangun ini itu nggak terlalu tinggi-tinggi kali, tapi nggak tahu kenapa lawan yang tinggi-tinggi sama dia tuh bisa aja dia hadapi gitu. Kayak kemarin waktu lawan Arab itu ya, dia kan banyak nerima bola-bola atas kan dari umpan-umpan direct belakang pemain Indo, tapi bisa dapet sama dia loh. Yang kurang malah si Strike loh. Si Strike dikasih bola-bola atas, dia suka ngelepasin bola. Malah ada satu counter attack itu yang harusnya berbuah gol ya, harusnya ya. Cuman gak gol jadinya. Oke, Abner. Mari kita. Woi, Ragnar Mangun lagi. Let's go. Gas. Gas.
He's in here. Aduh. And the keeper has. Aduh, Sandy Walls. Aduh. Duh. Sandy Walls. Gila. Umpannya bagus sekali udah tadi tuh. Bing. Gila. Enggak cuman Australia doang yang bisa counter attack, kita juga bisa. Sabar. Sabar. Hadang terus. Hadang terus. Mantap Hapner. Gas, gas. Sayang waktu yang kemarin Hapner enggak main ya. Karena dia kena akumulasi kartu itu. Ya, besok nanti preman timnas kita nanti main nanti lawan Australia. Enggak mungkin dong. Oh, it's in. Oh, yes, what a way to silence this crowd. Tandain, tandain siapa namanya? Godwin. Tandain, Godwin. Bikin dia mental nanti di GBK. Tandain. Aduh, enak banget tuh golnya. Crossing dia, bam. Martin Pes juga, dia kayaknya terlalu fokus ke sebelah sana ya. Ada satu pemain di belakang tuh. Hilang, kendali. Enak kali, kosong kali tuh. Oke. Witan, let's go. Ayo Witan, bisa ya. Waduh, waduh, waduh. Mulai mengganas nih mereka nih. Mulai nih. Waduh, waduh. Waduh, waduh. Santai. Oke, kita pancing dulu aja. Oke. Oke, pemainnya pada naik ya. Ah, tuh dia kan dikasih umpan tuh kan, kontrolnya kurang kan? Aduh. Yuk, 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 bisa yuk, bisa yuk. Eh, siapa jatuh tuh? Bang J, Bang J, Bang J. Let's go. Kita pancing dulu aja. Pancing. Oke, jangan sampai blunder. Oke. Wah, main marking mereka. Ngubah. Wah, wah, strateginya boleh juga nih mereka nih. Boleh juga nih. Well, they could get caught out on the break. Oke, here. Santai. Fair dong. Eh. Eh. Waduh, dua kali dong. Strike. Ini asli sumpah lu mirip mirip kali kayak si Strike lu. Swear, guys. Oke, santai, santai. Oke, kombinasi dulu, gas. Build up-nya bagus sekali. Nathan, strike. Langsung saja. Ragnar. Alah, nggak bisa. Offset, 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 offset. Strike, lalu maju. Offside, offside. Abangku, lihat. Mantap kali ya, Bang. Sumpah ini kalau kalian nonton Imras ini beneran mirip kayak si Strike loh. Lolot kali dia. Ini. Oke. Dia nyari posisi sebenarnya bagus, bagus-bagus aja. Cuman kadang dia ngeselin juga kalau udah capek. Oke. Oh, that's been won really smartly. Oke. Oke. Aduh, enggak bisa dia dong ngasih umpan ke arah atas. Oke. Okay. Menit 29, aman kan? Waduh, umpan terobosannya. Gila. Kita kalah jumlah. Kita kalah jumlah. Jangan, 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 jangan di-press. Kita kalah jumlah. Jangan, jangan. Kalau jumlah gitu tuh jangan di-press lah. Aduh. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Calvin Perdong. Eyes! Hey, hey, hey! Strike! Waduh, high press, high press, high press. Tutup aliran bola. Nice. High press. Aduh. Astaga naga, astaga. Oke. Mereka juga pinter sih build up-nya pemain Australia ini. Aduh, lewat dong. Oke. Nih. Oke. Bang J, pengalaman Serie A nih. Gak mungkin segampang itu mau ngelewatin Bang J. The counter looks on here. Options available. Wah, cakep, cakep. Witan. Can he finish? Witan! And there's the equalizer. It's all square again. Witan! Let's go, Witan! Let's go! Let's go! Witan Sulaiman, kawan-kawan! Mana teriakan GBK? Dung cugudung dung dung cugudung dung dung cugudung dung dung. Mantap kali. Ya.
Banyak kali yang bawa slogan tuh, kita Garuda, Forza Indonesia. Mantap kali. Jir. Nice, Witan. Dengan larinya yang cepat ya. Wow. Gas. Mari, kita gas lagi. Fokus, fokus, fokus lagi. Dua sama ya. Babak pertama udah dua sama. Kita... Aduh, jangan. Guys, nice. Rizky Ridho. Aduh, Rizky Ridho. Gampang kali dilewatin Bang Rizky Ridho nih. Fokus Bang Rizky Ridho. Fokus, fokus, fokus. Ayo, kita tunjukkan. Kita harus menang sih di kandang sendiri. Ya, ya jangan sampai kalah lah. Karena Australia ini kan udah kalah juga sama Bahrain ya. Kalau dia kita bisa kalahin tuh, udah gak ada harapan lah dia ngejar ini. Apa untuk peringkat 2 atau peringkat 1 gitu. Ambing. Astaga, dari tadi loh. Ya ampun, dibalas lagi, Jir. Gampang kali kebobolan. Astaga naga, ya ampun. Baru juga main dibalas lagi. Baru juga, ya ampun, bola membal gini, Jir. Buset. Oke, fokus lagi. Yuk, bisa yuk. Oke. Aduh. Oke. Waited beautifully. Oke. Oh, nice. Belakangan kita. Jangan sampai kayak tadi tuh. Udah diprotes tuh. Coach Sintayong kayaknya udah mau marah deh. Belakangnya gampang kali jebol. Oke, build up lagi. Kita pancing dulu ininya. Ah, pancing dulu. Oh, dia gak mau maju loh. Tahu Glenn ya. Wah, ini dia. Kita pancing aja. Kita pancing. Nice. Kita pancing langsung. Kita gas. Strike. Ke atas dulu. Aduh, offset sih ya, Nathan tadi. Niatnya mau umpan kombinasi gitu, cuman offset sih. Oke, babak kedua bentar lagi nih. Babak kedua. Oke, kita butuh 3 poin kemenangan ya. Biar 4 poin kita, biar gampang kita kualifikasi ke Piala Dunianya. Mudah-mudahan aja lolosnya nggak harus mengikuti sesi-sesi yang lain lagi ya. Jadi cukup sampai grup ini doang. Fase ketiga ini doang udah. Habis itu kita udah Piala Dunia langsung ya. Oke. Mana nih? Aduh. Gak ada yang jaga. Gampang kali dia nge-shoot tadi tuh. Menit udah 47. Berapa menit tambahan tadi waktunya? Aduh, digitu lagi. Untung PS-nya tinggi ya. Oke. Okay. Berat ini lawan Australia. Dia ngegolin udah 3 loh. Buset. Ini apakah kayak gini gitu nanti ya? Di ini. Di GBK gitu ya. 3 gol. Witan Marcelino belum main ini. Sandy Walsh. Bisa gak ya? Ini si Struik ini rada susah dia buat kontrol bola nih. Aku mainin si Arhan kali ya. Buat gantiin Sandy Walsh. Ferrari, Justin Upner. Oke, nanti deh kita lihat aja. Kita lihat beberapa menit ke depan ini ya. Kalau misalkan seandainya nggak ada perubahan ya, mungkin aku akan ganti kan. Oke. Hati-hati. Mari, Witan. Oh, op. Bagus. Cakep. Nice. Progresikan bola. Mantap kali. Oke, cakep. Sadap. Yup. Is this the equalizer? Ya. Aduh, umpannya udah bagus. Oke, enggak apa-apa. Fokus. Indonesia pasti bisa. Indonesia. Durung. Indonesia. Oke. Sedap. Witan. And he's being urged to shoot. Mantap. Orang bangun. Witan. Aduh. Okay.
Oke, okay, kita udah berani nih. Ih, nggak mau ngambil bola deh, curang kali. Oke, okay, sengaja deh ya. Oke, okay, ada pergantian tuh. Riley McGree namanya. Masuk. Oke. Okay. Ya udahlah, apa-apa kita bisa nih. Kita bisa. Ayo semangat timnasku. Dapatkan 3 poin. Jadi ini bayangan ya, simulasi kawan-kawan ya. Apakah Indonesia akan main kayak gini gitu? Wah, tuh. Kita high press aja langsung. Oke. Okay. Aduh, enggak ke situ. Aduh, salah-salah. Salah-salah ngumpan. Aduh, tutup. Ah, gak. Bisa masuk dia lewat situ, Ming. Aduh, hati-hati nih. Hati-hati. Mainnya lumayan nusuk mereka mainnya nih. Ganti lagi loh. Ganti baru menit segini udah ganti lagi loh mereka. Yo, bisa gak sih? Bisa gak ya? Kita menyamakan kedudukan. Bisa gak ya? Okay. Aduh. Direbut terus loh. Di dekat situ kena rebut terus. Kita harus hati-hati sih mainin bola jarak-jarak dekat gini nih. Mereka udah mulai agak gercep ini mainnya. Oke, okay, Tom Haye. Kita bantu. Oke. Okay. Oke. Sedap. Ah! Aduh, Rafael Struy lamban kali. Oke. Okay. High press. Alah, dia bisa keluar. Gaskan. Oke. Direct dia jadinya. Sandy Walls. Oke, gak apa aman. Perdong. Struy. Ih, itu corner ya. Corner pertama sih buat Indonesia nih. Oke. Satu percobaan enggak ya? Enggak sih. Enggak corner nyata. Olot. Oke, gak apa. Apakah si Struy kita ganti nih ya? Dia kurang enak juga nih. Duh, high press aja. Gak apa, kita press langsung. Oke, biar kualan ya. Biar umpan direct mereka. Biar direct. Ah, udah bagus. Itu aja. Gitu aja kita main ya. Gitu aja. Oke. Aduh, oke. A turnaround in possession. Alright. Excellent positioning. The chance to get something going here. Ragnar. Santai. Main santai. Aduh. Ih. Oke, langsung gercep mereka. Ah. 1-2. Oke, enggak kalah jumlah, kita aman-aman. Cuman kegocek. Kegocek. Ah. Gila. Oke, aku mau ganti dulu deh. Bahaya juga nih kalau kita nggak ganti nih. Aku mau masukin ini deh. Mau masukin Witan nggak ya? Masukin Marcelino deh ya. Apa Marcelino ku tengahin kali ya? Witan tetap main gitu. Oh, sama Arhan. Oke, Marcelino kita masukin ya. Oke. Sama Arhan. Oke, mudah-mudahan bisa jadi kombinasi yang bagus ya antara Marcelino sama Arhan. Ayolah. Kasih perubahan sedikit ini dari segi skema nih, apakah bisa nih? Ayo. Pratama Arhan udah masuk sama Marcelino. Ayo, ini dia pemain kita. Oke, digantikan. Supaya nge-boost nih di sisi kanan kita nih kawan-kawan mainnya. Ini full speed nih kita main. Pakai El Gocek, tenang aja. El lempar sama El Gocek ini. Aduh. Oke. Oke. Pardon. Mantap. Idi, nggak juga. Udah parah kali nih strike-nya nih. Apakah kita harus gantikan strike ini? Buang-buang kesempatan, Bing. Oke. Okay. Jangan di step up. Kita main jaga aja posisi.
Oh, not a okay. Aman. Oke. Okay. Mari kita bikin umpan kombinasi. Wah, ganas sekali, Wak. Mainnya. Oke, okay, Tom Haye. Di gagal dong alirkan bola. Seperti biasa strike. In behind, can he finish? Oh, berbahaya lagi, berbahaya lagi. Skor. Ayo. Bing. Duh, lihat tuh. Jir. Untung ditangkap sama kiper yang paling bagus ini. Kita untung punya kiper kayak Martin Paes ya. Bagus sekali, udah bagus tinggi lagi mainnya. Oke. Aduh, gagal buat ngalirin bola depan. Nathan. Oke, kita main full speed. Arhan. Aduh, Arhan lambat. Arhan. Oke, aduh, Bang jadi kasih sendirian. Satu versus dua. Kalau kayak gini, aduh bingung. Cut inside-nya dia, gila. Aduh. Bing, kita ganti ini deh. Piling aku kuat. Sanata akan cetak gol. Piling aku kuat. Jenner mau ku masukin dah. Keluarin si Nathan ya. Udah enggak bisa lagi ganti kayaknya nih harusnya. Bisa enggak sih? Hapner ganti deh. Biar aman belakang kita. Hapner ganti dulu. Hapner ganti. Mudah-mudahan ada perubahan nih. Ayo, udah ganti nih pemain-pemain kita. Sanata masuk. Main cepat. Bismillah. Indonesia aku. Bismillah. Oke, cakep. Ice. Waduh. Gas. Oke. Oke. Mari. Aduh, si bos lewat. Bing. Menit 78. Apakah kita akan mendapatkan satu poin atau ini lagi menang? Imbang kah? Oke. Okay. Yuk. Marcelino. Aduh, gagal buat ngalirin bola. Oke, okay. Marcelino. Ivar Jenner. Ivar Jenner. What? Goal! Baru dimasukin jadi super sub. Lihat apa yang dia lakuin untuk Indonesia. Ivar Jenner jadi penyelamat. Mudah-mudahan reel-nya begini ya. Jangan tiga sama sih. Harusnya menang ya, mudah-mudahan ya sama Australia. Tapi kita bisa nyamangin kedudukan nih. Gila, tenang kali pakai kaki kanannya. Ke sudut sempit itu. Mantap juga. Padahal udah ketebak. Cuman gak ini ya, gak ketangkep sama si Rian itu ya. Kiper Australia itu. Nice. Oke, okay. Hati-hati. Mari. Alright. Jangan sampai really kita bisa yuk menit 82 masih. Oke, okay. Lumayan nih mereka nih. Okay. In the Oke. To edge ahead. Oh shit. Oh, Rizky Ridho. Let's go. Main cepet. Gercep. Gas. Aduh, Ridho. Aduh. Jir. Ais. Menit 85. Apakah bisa nyetak gol Indonesia? Let's go. Sanata. Kontrol bola. Bagus. Kontrol bola. Bagus. Marcelino. Hampir saja kawan-kawan. Ini baru corner kick ya. Aduh, tipis sekali. Duh, tipis sekali. Apakah bisa nih Indonesia? Apakah bisa? Ais. Gak bisa. Belum ya. Oke, langsung umpan ke depan. Oh shit. Oh. Oke.
Kita main belakang dulu. Santai. Dapat menit, 3 menit. Oke. Mau dioper kemana nih? Oke, cakep. Rapi. Ini dia. Kemana itu? Let's go. Let's go. With possession lost. Let's go. Bisa enggak? Lisa, jangan. Wah, penyelamatan, bagus, nice. And there goes the final whistle. It's all over. Oke, tiga sama, kawan-kawan. Ya, skornya ya, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Oke. Jadi kayak gitu aja nih video dari aku nih ya, Indonesia versus Australia. Nanti realnya akan ada di GBK. Kita support, mudah-mudahan Indonesia bisa menang di kandang sendiri nih kawan-kawan. Aku berharapnya sih bisa menang, amin. Dan kita bisa dapat 4 poin gitu di grup C ini. Karena ini grup C emang bener-bener neraka gitu loh. Isinya orang-orang langganan Piala Dunia. Ya semoga aja gitu bisa menang. Ya kalau kita imbang juga boleh lah. Yang jangan sampai kita kalah gitu. Makanya kita sama-sama support timnas di GBK. Nanti nih kawan-kawan kalian nonton di GBK ya. Nah gitu aja lah untuk konten kali ini. Terima kasih buat kalian semuanya yang udah pada nonton. Sampai jumpa di episode konten selanjutnya. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.